Hari ini saya mau masak seadanya. Gak usah ribet, itu kalau masak gampang-gampangnya aja. Bukannya belajar tak coret-coret semua barang-barangnya ini. Ibu rumah tangga, ya kerjaannya gini-gini aja ya. Kulitnya mesti kita buang ya. Mau siapin kesukaan anak paling bontot. Kulit sayurnya udah selesai, saatnya satu hari itu sekali ya teman-teman. Kalau malam itu biasanya malas masak. Halo, jumpa lagi dengan saya Melina Huang di channel Mama Medan. Hari ini saya mau masak seadanya, stok yang ada di kulkas. Salah satu kegiatan ibu rumah tangga yaitu masak ya. Oke, ini ada brokoli. Nah, ini tak rendam dengan air cuka sekitar 10 sampai 15 menit ya. Tujuannya untuk menghilangkan pestisida. Nanti tak tumis dengan jamur, dan ini jamur apa enggak tahu namanya ya. Yang penting enak. Terus ada ikan gembung. Ikan gembung ini nanti dicabein aja. Kalau udah jam segini, biasanya udah agak siang ya. Kalau kadang cepat gitu, mama ngerjainnya itu di pagi-pagi. Cuman tadi bangunnya kesiangan ya, gak apa-apa dikerjain sekarang. Dikerjain sekarang itu si adik ya, si kakak lagi belajar online, jadi nyambil temanin dia sekolah, nyambil masak. Namanya ibu rumah tangga ya, kerjaannya begini aja ya, tapi dinikmatin aja, tetap enak. Kita lihat si kakak yuk, lagi belajarnya sampai gimana. Nah, ini si kakak lagi belajar. Bukannya belajar tak coret-coret semua barang-barangnya ini. Kalau ditinggalin ya si kakak kayak gini. Masih orang lagi sekolah online zaman sekarang ya. Jadi kita dulu enak itu ketemu sama guru. Nah, kita nyambung lagi ke bagian dapur. Kita siapin dulu bahan-bahannya, nanti mama ajarin. Bukan mama ajarin, mama tunjukin mama masaknya gimana. Ini mesti direndam ya, gak perlu pakai sampai kebanyakan, nanti banyak nih kalau udah kembang nih banyak. Ini ikannya udah dicuci bersih ya. Bumbunya sebelum digoreng nanti mama beri sedikit garam biar lebih gurih, jadi pas makannya itu gak hambar. Oke, untuk bumbu ikan mama hanya pakai cabai merah, daun salam, lengkuas, bawang putih, bawang merah. Ini kita potong-potong aja ya, gak usah ribet, itu kalau masak gampang-gampangnya aja. Dan ini jamurnya, ini brokolinya udah dibilas ya, tapi belum bersih. Sebelum tadi udah dibilas dari apa air cuka tadi ya, jadi kita potong-potong dulu sebelum nanti kita cuci bersih lagi. Tak potong-potongin, nanti lihat ya sebelah ini ada ulat-ulatnya nggak di sini, biar ketahuan. Kalau gak ada ulatnya ya syukur. Kalau ada ulatnya ya buang.
Iya. Ini ya. Ulatnya mesti kita buang ya. Dan ini mama mau siapin kesukaan anak paling bontot, telur kukus. Bahannya hanya kecap nasi secukupnya dan merica. Kita kocok-kocok dulu biar tampak gurih. Sedikit kaldu jamur ini menghijin hampir sama ya. Kaldu jamur, air secukupnya iya, nanti seperti tahu ya. Kalau udah cocok, kita udah cocok kita kukusnya pakai api kecil ya, 15 menit buat numis brokoli. Mama pakai minyak makan, campur sedikit minyak wijen jadi dia wangi. Cukup ini bawang putih, oseng-oseng, masukkan sayurnya terus. Kaldu jamur, saus tiram, garam cukupnya. Gak perlu pakai air ya. Kalau kalian suka yang berkuah kasih air, kalau enggak, mama itu paling enggak suka kalau numis sayur itu pakai air. Kita cek rasa, udah cocok atau belum. Ini numisnya sebentar aja. Lepas. Numis sayurnya udah selesai, saatnya kita goreng ikan. Dan ini telurnya udah siap. Nyam nyam nyam. Kita jangan lupa matikan api ya. Mari kita tumis ikannya. Oseng-oseng sampai harum ya, sampai harum dan mulai coklat. Masukin bumbunya, cabai. Beri sedikit gula merah. Ikan, sedikit kecap manis buat cantik dan kok rasa.
kaldu jamur sedikit saja, garam sedikit saja, dan paling penting tauco. Tauco ya sedikit. Sedikit air biar bumbunya makin meresap nih. Saya itu masak kebanyakan satu hari itu sekali ya teman-teman. Kalau malam itu biasanya malas masak. Biasanya kalau siang itu mama masak, makannya sampai malam. Oke, ini sudah selesai. Mari kita angkat. Matikan api. Enaknya. Enaknya. Oke teman-teman, udah siap masak, bersihkan dapur dulu ya. Oke teman-teman, setelah semua pekerjaan selesai, telur pun tinggal sumir karena anak udah makan, si abang udah santai di situ. Saatnya kita makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya, dan sekian untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share ya jika video saya bermanfaat. Dan tentunya bagi teman yang baru, jangan lupa di subscribe. Mari kita makan, berdoa dulu ya. Makan, enak sekali. First of all,